Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo merasa prihatin melihat pengawasan pemberlakuan kegiatan masyarakat atau PPKM dan protokol kesehatan atau prokes yang mulai lemah di lapangan. Menurut Luhut, langkah Indonesia dalam mengendalikan COVID mendapat apresiasi dunia, sehingga semua pihak tidak boleh lengah. Presiden juga mengingatkan bahwa mulai banyak kelemahan pengawasan di lapangan dan harus segera kembali dijaga dan dipertegas pengawasannya. Karena kunci dari penyesuaian atau pelonggaran PPKM ialah manajemen pengawasan lapangan. Lebih bagus kami sekarang melakukan ketat, tapi longgar. Misalnya saya katakan itu semua industri itu bisa kita kendalikan 100% buka. Tapi traveling yang susah dikontrol, kita lakukan pengendalian di sana-sini. Belajar kepada pengalaman kenaikan kasus di negara lain, tidak boleh mengendurkan langkah-langkah penguatan 3T, 3M, dan disiplin penggunaan peduli lindungi. Kejenuhan terlihat saat ini dalam penerapan protokol kesehatan harus dapat dihilangkan dengan adanya pengawasan dan enforcement yang lebih kuat terhadap peduli lindungi di berbagai sektor, terutama seiring disiplin masyarakat yang semakin berkurang terhadap pandemi COVID-19.